Hai, pada kali ini yuk kita coba membuat animasi lebaran dengan menggunakan beberapa tools online yang tersedia. Ada Plotagon, ada Text-to-Speech dan Capcut sebagai editing videonya. Pertama, kita install dulu aplikasi Plotagon versi desktopnya. Silahkan buka websitenya, plotagon.com. Kedua, kita isi suaranya menggunakan Text-to-Speech. Terakhir, kita editing videonya dengan Capcut. Di aplikasi Plotagon, kita bikin beberapa skenario dengan dua aktor pria dan wanita. Kita pilih background tempatnya, aktivitas si aktornya, dan isi suara aktornya dari Text-to-Speech. Beberapa skenario bisa menggunakan background yang berbeda. Untuk suara, kita membutuhkan aplikasi Text-to-Speech yang mengkonversi teks ke suara mesin dengan logat Indonesia. Untuk finalisasi, kita membutuhkan aplikasi CapCut sebagai video editingnya. Untuk hasil akhirnya, setelah diedit, adalah seperti ini. Sudah mau dekat Lebaran, Ma. Apakah anak-anak sudah pada beli baju? Dan apakah sudah stok kue dan makanan? Emang THR sudah turun? Sepertinya Lebaran kali ini harus bijak, Pa. Maksud Mama apa ya? Saya kurang paham. Lebaran sekarang adalah lebaran penuh prihatin. Ekonomi inflasi, sembako naik, dan saudara muslim kita di Palestina juga sedang menderita. Apakah kita layak berfoya-foya saat lebaran nanti, Pak? Ya, Ma. Lebaran itu memang hati dan spiritual kita yang baru. Bukan sekedar baju baru, dan jiwa kita bahagia karena kembali fitri. Bukan bahagia karena dapat THR. Indahnya berbagi di saat lebaran, bukan pamer barang baru. Nikmatnya silaturahmi hablum minannas, bukan saling menyakiti dengan umbar kemewahan. Sederhana saja, Pak, karena ukuran di mata Allah adalah takwanya. Sudahkan kita berpredikat takwa setelah dilatih di bulan Ramadan ini. Kami dari keluarga Joko Prabowo mengucapkan selamat hari lebaran atau Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih.